Oke guys, balik lagi bareng gue di channel Doni. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal share sebuah config Glass Requel untuk Sausagement versi terbaru. Ya, untuk config kali ini tuh cuman ada Glass Requel, kemudian unlock skin dan no life guys ya. Kemudian anti detectnya juga guys ya. Karena ini gue lagi sakit guys, jadi gue nggak bisa buat banyak-banyak fitur. Oke, jadi kita akan lanjut ke cara pemasangannya guys ya. Tapi sebelum lanjut ke cara pemasangannya, di sini gue mau kasih sedikit penjelasan dan maksud dari tentang Glass Requel ini guys ya. Oke, kita akan masuk ke mode training terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam mode training. Dan di sini gue bakal jelasin untuk Glass Requel guys ya, antara perbandingan pakai scope 3 kali, kemudian 4 kali dan 6 kali guys ya. Di sini untuk Glass Requel ini tuh nggak cocok untuk jarak jauh guys ya. Ini tuh hanya cocok untuk jarak menengah gitu ya. Karena ini kan Glass Requel ya, bukan no requel. Oke, di sini kita akan coba untuk 3 kali scope-nya guys ya. Oke, susah kayaknya kalau nembak orang sambil jalan ya. Sini gue bakal coba ke tembok aja biar gampang. Oke, itu dia untuk 3 kali scope. Kemudian sini gue bakal pasang 4 kali scope. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya guys ya. Semakin jauh kalian nge-zoom bakal semakin susah nahan recoilnya. Oke, sini 4 kali scope masih bisa guys ya untuk jarak menengah. Kemudian sini untuk 6 kali scope. Oke, kalau 6 kali scope ini tuh recoilnya bakal kacau guys ya. Jadi gue saranin kalian pakai 3 atau tidak 4 kali scope guys ya. Kalian bisa pakai 6 kali scope tapi kalian ubah ke 3 kali scope guys ya. Oke, ini masih bisa. Dan sekarang kita akan coba untuk M416-nya. Oke, itu dia untuk M416 dengan 4 kali scope. Sekarang kita akan coba untuk 3 kali scope. Oke, itu dia untuk 3 kali scope guys ya. Kena dikit karena itu kan rame guys ya, ada bom gitu. Oke, kita udah kehabisan peluru. Oke, jadi itu dia guys ya untuk penjelasan Glass Requel-nya. Jadi kalau kalian mau download, kalian download aja, ini udah tanpa password guys ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke gameplaynya aja guys ya. Oke, kita akan lanjut ke gameplaynya aja guys ya. Dan di sini sudah ada musuh temannya yang tadi itu guys ya, yang di awal video. Oke, nice, langsung kena kepalanya guys ya. Dan kita dapat 2 kill. Oke, sana ada musuh. Dan di config kali ini, sini gue juga udah kasih sniper fusion auto fire nya guys ya, biar adil gitu guys ya, biar nggak cuma di injektor doang kalian bisa dapetin. Jadi di sini gue udah kasih dalam bentuk config juga guys ya. Oke, di sini lagi ada musuh. Oke, nice, kenok. Dan kenok lagi. Oke, kita dapat 4 kill. Dan di sini lagi ada temannya yang nyamperin guys ya. Dan kita dapat 6 kill dengan 6 kill guys ya. Adain lagi guys ya, ada rifeng gitu guys ya. Oke, di sini kena lagi. Dan di sini lagi ada musuh. Oke, kita dapat rifeng lagi tapi tadi rada-rada nge-lag gitu guys ya. Oke, kita kenokin lagi. Kita dapat 9 kill dan kita lumpuhkan lagi guys ya. Oke, sini lagi ada musuh. Oke, nice, kena. Dan kita langsung end, kita dapat 10 kill guys ya. Oke, sini lagi ada musuh. Oke, nice, kena. Dan kita dapat 12 kill. Jadi Glass Requel ini aman guys ya. Glass Requel ini bakalan jauh lebih aman ketimbang no requel guys ya. Oke, kita di sini sudah dapat 13 kill. Dan di sini ada musuh guys ya, yang nyamperin pakai mobil satu squad. Oke, kita langsung tembak dan
Oke, kena mereka langsung ketar-ketir guys ya, karena mereka tahu ini ada cheater guys, jadi mereka langsung ketar-ketir. Oke, kena lagi. Oke, teman kita meninggal di sana guys ya. Dan di sini lagi ada musuh. Oke. Oke, langsung kena. Oke, ini lagi temannya dan oke, nice. Kita dapat 15 kill dengan poin revenge lagi, guys ya. Dan di sini kita sudah ditonton 6 orang, guys ya. Oke, 16 kill. Dan ini adalah ada satu squad, guys ya. Ini musuh yang terakhir. Oke, nice, kena. Oke, kena lagi. Dan kena lagi. Dan kita dapat 20 kill guys ya. Oke, jadi videonya sampai sini aja guys ya. Bagi yang suka jangan lupa like, comment dan subscribe guys ya. Karena sini gue lagi sakit guys, jadi kurang enak badan. Oke.